Mali kita ngapain di sini, Mbak? Mali aja yang ngomong atau Mali? Hari ini kita final meeting ya ceritanya. Mau kemana? Jalan-jalan ya. Tanggal 6 April. Insya Allah berangkat tanggal 6 sampai 13 April. Oke. Kami bersembilan. Yang tiga orang nggak ikut. Iya. Hari ini yang tiga berhalangan. Hari ini ngapain? Final meeting. Makan-makan. Cuma beli ini, beli apa? Asuransi. Oh iya. Dan juga bayar hutang. Ada yang bawa cash banyak banget. Oke, saksikan terus perjalanan kita Jepang tanggal 6. Bye tanggal 6 ya. Bye. Bye. Tanggal 17 aku ya. H-3 kita mau ke Jepang di tanggal 6 dan sekarang mau berjumpa dengan teman-teman seperjalanan ya, bersembilan. Ada Balia, terus suaminya Mas Ayah, siapa namanya? Wawan. Mas Wawan. Ada istri saya, terus kemudian ada Lili, terus kemudian ada Mbak Ida. Adiknya Mbak Ida siapa? Mbak Chandra. Terus kemudian ada enggak apa? Enggak mati. Kemudian ada Mas Nur. Terus satu lagi ada orang Bandung namanya Tina. Ya. Jadi kita bersembilan bersepakat dari 6 bulan lalu ya. Isai. Iya. 6 bulan lalu kita beli tiket promonya JAL. Kita dapat 3,5 juta pulang pergi. Akhirnya kita bikin itinerary yang memang cocok buat kita dan sekarang adalah finalisasi itinerary. Kita mau kemana-kemana aja, kita ketuk palu. Jadi tanggal 6 kita udah sepakat akan mengunjungi beberapa destinasi, diantaranya adalah Kyoto dan Osaka, ada Gala Yuzawa, kemudian ada lagi lah Kawaguchiko, Gotembo dan lain-lain ya. Dan nanti saya dan teman-teman akan berembuk lagi di demo Depok. Oke, lanjut. Kita udah janjian ke mana? Dapur Solo. Dapur Solo, kita ke Dapur Solo. Ini Mas Nur, namanya Mas Nur. Ini Ayah, Ayah Wawa. Ini Mbak Lia. Kayaknya jangan di sini deh. Kan kita 10. Oh, bertujuh dong. Satunya siapa? Mbak Lili. Mbak Lili. Mbak Ida. Mbak Ida kan enggak datang. Oh, Mbak Ida enggak datang. Oh, ya udah. Ya udah. Berarti saya mau pindang bandeng. Bandeng yang apa? Tulang apa? Tulang. Ini ekor. Yang bandeng ekor pakai nasi, Bapak? Pakai nasi. Yang bandeng ekor ya. Iya.
Terus minumnya teh manis panas. Teh manis panas satu. Panasnya dingin. Pacu ke Bandung. Minum Bandung minumnya. Teh manis. Oh ini. Ini udah tahu. Oh iya. Karena tapi kalau yang di Tokyo itu sekamar berempat. Sekamar empat semua. Jadi 4 kali 3. 3 kali 4, sorry. Per kamar 3. 3 kali 4 kemana ya? Dia tuh enggak ada map-nya yang ngasih map. Kamarnya itu cuma ini. Tiga ya. Apa itu kalau 3-3-3 ya biasa. Pas aja ya. Ya udah gini aja, ini kan ini ya, 4 ya. Ini kan 2, 2, 4, 4. Tapi ini saya, ini ayah, suami istri, ini Mas Nur sendiri. Ya kan, ini cewek-cewek berempat gitu. Jadi kan pas 9. Ya enggak? Ini shower room-nya ada 2 ya? So, iya. Ini nih ruang kita. Shower room-nya 2, ada kitchen-nya buat naruh di sini ada luggage. Oh, ini ada luggage. Iya. Mesin di mana mesin? Mesin bos. Mesin cuci di sini dikasih tahu kalau bayar lagi ada pakai koin. Oh iya, koin laundry gitu. Oh, iya. Benar. Ada mesin cucinya. Ada. Bukan di sini yang jelas, ada di sini. Beda ruang. Berarti di luarnya kamar dia. Ya? Lantai 2. Lantai 2, kopernya ya angkat sendiri. Iya. Bawa porter. Jadi kita lihat coba buka itunya apa itinerary. Hari satu tetap hari kedua tetap nggak ada masalah, hari ketiga tetap nggak ada masalah, hari keempat tanggal 9 April itu yang harusnya kita dari Kyoto ke Nagoya apa Nagano itu dirubah karena dari Kyoto itu tidak ada Shinkansen yang ke sana langsung gitu. Jadi nanti ini kita ke Nagano ini satu hari full di Tokyo. Oke, ya. Oke. Pas kita sudah di Tokyo. Berarti hari keempat itu dari Kyoto kita langsung ke Galayu Jawa. Oke. Karena Galayu Jawa itu cuma 1 jam 15 menit dari Tokyo. Gitu. Galayu Jawa tadi kalau transportnya di mana? Dari Kyoto langsung ke Tokyo dulu ya? Heeh. Nanti dari Tokyo kita taruh koper. Titip koper di station. Di station. Kira-kira nyampe di Tokyo jam berapa? Jam 10. Kalau kita langsung berangkat iya. Jam 7, oh ya berarti jam 10 ya? Iya. Oke. Jadi kita nanti. Coba deh. Kita nanti nih, naik. Aku ini lagi ya. Jam 7 sampai 10. Kita jadi pay. Jam 7 check out ya. Jam 7 sampai. Iya. Maksudnya? Jam 7 check out dari apartemen Kyoto kan? Kyoto. Jam 7.30 itu kita udah naik Shinkansen. Iya. Sampai jam 11.30. Iya. Jadi di hari ketiga nanti saya pesenin tiket untuk Kyoto Tokyo itu apa boarding apa namanya Shinkansen di airpassnya. Nah nanti udah sampai Tokyo taruhlah jam 10 ya, terus kemudian 10.30 terus kemudian kita taruh koper, terus kemudian kita naik lagi Shinkansen ke Galayu Jawa. Galayu Jawa tuh perjalanan 1 jam 15 menit. 10.30 sampai ini. Tuh, tunggu saya. Yang di 4 harus ditulis lagi. 4.5? Iya, 11.45. 11.45. Oh iya, jadi Galayu Jawa. Enggak, saya nulisnya begini. Iya. Sebenarnya enak kan nulis di taman itu, Mbak? Galayu Jawa. Berarti di Galayu Jawa tuh kita bisa sampai 3 jam lah, ya. Sampai jam 3 lah ya. Sekitar jam 3 sampai jam 15 ya. Sampai jam 15. Jam 15.30 tuh saya kemarin 3:30 naik lagi ke stasiun Ueno. Dari Galayu Jawa tadi naiknya Shinkansennya berarti di mana? Di Galayu Jawa. Oh, langsung iya. Karena itu dia satu
satu apa? Satu perusahaan ya. Berarti jam 16. Jam 16 kan hari keempat. Ya, nah ini kan nanti hari ke-6 kita ganti ke Nagano itu yang Blossom. Oke. Okay. Itu kenapa saya ganti? Karena yang tadi saya bilang Shinkansen-nya itu dari Tokyo, dari Kyoto ya, tuh enggak. Tokyo Station. Itu satu harian full. Nah, untuk yang daily by itu kan kalau gawat Buchiko itu kita mesti pesen paket kan? Karena naik bis ya, kalau Buchiko. Iya. Nah, itu mau beli di mana, Mbak? Mau beli di... Kalau kita mau pesen-pesen, Kak. Tokyo Station, ini nama aku mau dikuru. Nama stasiunnya kita tuh apa sih tadi? Yang dekat rumah tuh? Nah, nama Bukuro. Udah check in berarti sekitar jam 18 lah kita. Jam 18 lah kira-kira. Oke. Okay. Jam ini kalau mau jalan lagi malam kalau sanggup ya jalan. Harus. Karena nggak bisa. Gini, jadi taruhlah kita jam 15.30 kan. 15.30 sampai 16.45 sampai Tokyo Station. Lalu ambil pasti jam 5 itu ke Nagano. 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 Ya. Udah kita check in kan berarti jam 6. Jam 6. Sore. Oke, makan malam. Terus makan malam kita ke Tokyo Tower. Oh, Tokyo Tower. Iyalah. Tokyo Tower tutup jam berapa? Tokyo Tower enggak tutup. Tutup. Kalau masuk. Kalau masuk kan kita di luar aja. Jadi berarti bisa beli kalau beli di murah. Kalau di Tokyo Tower kita pasti nggak. Sebenarnya kalau kita mau ke Tokyo Tower, kita bukan masuk ke Tokyo Towernya, kita ke gedung yang satu lagi yang kita motret Tokyo Tower. Skytree ya, Skytree. Oh, Skytree. Iya. Skytree. Oh, berarti bukan Tokyo Tower ini, Tokyo Skytree. Enggak, kita ke Tokyo Tower dulu di bawah-bawahnya itu. Yeah. Nanti kalau emang kita mau naik ke atas, baru kita ke Skytree itu. Oh, jadi tadi Tokyo Tower. Pokoknya kereta itu jam 12 ini. Kereta yang apa? Iya. Operasinya jam 12. Berarti kita masih punya waktu banyak. Nah, sekarang yang hari kelima. Hari kelima tetap aja. Nah, itu transportnya gimana? Ini enggak pernah dibuka, belinya kapan? Enggak pergi-pergi juga. Ya, kita tuh sekitaran sini nih. Kita sekitaran sini. Tempat kita nginep sekitaran sini. Ini tuh ini adalah Arashiyama. Arashiyama. Ya. Nah, Kinkakuji itu di sebelah sini nih. Iya. Di sini ada. Nah, kemudian Pet of Philosophy, kemudian Gion, Gion Sidera itu daerah sini. Daerah sini nih. Kemudian Fushiminari itu sebelah sini. Stasiun Kyoto itu di sini. Nih, sekitar itu. Kemudian Kyoto ini apa di sebelah sini tower. Oh iya di depan stasiun. Iya. Jadi paling banyak sebenarnya daerah sini nih. Namanya daerahnya Higashiyama District. Higashiyama itu ada Gion, Kyobisudera, Yasaka Shrine, kemudian Pet of Philosophy itu sebelah sini semua. Apa? Itu ini apa cherry blossomnya ini paling jalan atau gitu. Itu akhirnya tempat merenung dari para penulis penulis. Oh, jadi kamu ke tempat filosofi. Ada yang lihat ini juga di map itu. Iya kan? Karena nggak paham ya. Lompat sana. Ini di yang Kyoto Today ini adalah rekomendasi 10 tempat kalau ke Kyoto. Yang saya belum tahu adalah Daikoji itu di mana tuh? Daikoji? Naik bis ya, saya kan beberapa kali ada itu naik kereta. Naik kereta dulu, terus naik bis. Ini kalau gede nggak? Gede nggak? Daikoji. Ini Kiyomizu-dera. Ini Kion, ya kan? Lihat dong, ya kan? Pet All Philosophy sebelah sini, kan?
Oh ini Ginkakoji, ini kita keskip karena ini adalah apa kuil perak ini ya. Ginkakoji apa Ginkakoji ya. Karena ada semua. Ada dua. Kita pakai Ginkakoji kan untuk kuil emas. Ini tuh cucunya pendiri Ginkakoji bikin Ginkakoji. Oh. Ini perak. Ini lebih cucunya lebih dua Ginkakoji. Karena itu di sini nih. Nih Ginkakoji. Kita tuh di sini sekitaran sini sebenarnya. Iya, iya. Kita nginepnya. Tapi stasiun utamanya itu ada di sini. Jauh nih, stasiun utama di sini. Iya. Pesanan apa? Ini ya. Secret pouch. Nah. Ah, berarti di sini, musim nari. Nah, musim itu sebelah sini nih, kita kan nari di sini. Iya. Di sini agak dilema nih. Oh. Di sini, stasiunnya di sini, musim nari di sini, cuma 15 menit dari stasiun utama sebenarnya. Stasiun utama itu Kyoto kan, Mas? Kyoto. Nah, tapi kan dari stasiun yang dekat penginapan kita gimana? Bisa jadi lebih. Nah, itu. Nah, harus ke. Tapi Kyoto tuh nggak jauh-jauh banget. Iya, nggak jauh-jauh banget. Nggak masalah gitu loh. Berarti itu dekat Pet of Filosofi ya, yang daerah musim nari. Enggak, justru di atas di daerah di sini. Ini tanggal berapa sih waktu itu? Bulan apa? September ya? Berarti yang Pet of Filosofi yang di daerah ini juga yang dekat Biong itu. Di sini juga. Cuman waktunya tuh mungkin enggak cukup ya. Iya, nah, lompat-lompat. Coba ada sembarangannya. Cari apa Daigoji Temple. Iya, Daigoji. Daigoji Temple itu Mas ada waktu kita ke sana, kita bicara jadi enggak langsung. Tapi kita berhasil ke sana. Itu memang yang ujung cuma anak sekolah. Jangan ada di sana. Tapi memang bagus ya, oke. Luarnya aja udah bagus. Bayarnya berapa sih, murah kok ya? Murah nih. Pernah ke situ ya, Mbak? Ke situ tapi enggak boleh enggak. Itu apa ya? Ini kan boleh masuk tapi dia harus tahu. Ini kena badai. Nih, ini update kemarin hari Jumat. Nih, tanggal 2 April. Halo, saya mau dari Kyoto. Hari ini kok di Kyoto masih dingin. Nah, ada fotonya ya. Dia temenin enak. Di hari ini dia tuh dia Gion Street Maruyama itu di belakang Gion itu kecil lah, taman kecil nggak terlalu besar. Nah, filosofi luar itu part of filosofi nih. Ginkakuji adalah temple yang perak. Nah, nah sini dan ini. Sudah. Pertengah. Ini kayak nggak ada yang ini. Tapi dia rekomendasi temple nih. Dia di musim ini katanya di saat ini nih, Nemu di temple ini lagi keren-kerennya. Iya, lagi keren-kerennya nih. Nah, Nansenji itu sebelah mana? Kalau Daigoji Temple, nggak tahu benar nggak Daigoji Temple ini? Iya. Jadi turun-turun stasiun, masih nggak bisa lagi sekali. Dan halte bisnya itu bukan halte besar, halte kecil itu. Nah, kayak bus stop biasa. Dari Kyoto Station, itu kan suara tengah-tengah. Kyoto Station. Nih, Daigoji. Bentar ya. Ya, aku pakai rok itu loh, saya. Iya. Mas, di direction dari 26 menit kalau naik kereta. Oh. Maksudnya naik umum 39 menit. Dari Kyoto Station. Dari Kyoto itu ke sini ke Mas Nur ini gimana? Gambarnya ya? Ah, gambar. Gambarnya tadi ya. Habis itu dong ya? Tapi kan ini itu ada di luar kota dan di atas station itu. Ini diamankan nih. Di atas station mana? Ini udah di udah ikut ini. Kok udah bilang gue segala tuh? Enggak. Oh. Oh, oke. Okay. Ya, di atas station mana ke atas? Di atas station ini. Ini ya. Nah. Oh, ini sini tuh di situ. Ini kalau ramai, ini tempat ekspor gitu guys. Iya, kita tahu. Oke, ya kita ke stasiunnya. Kita tahu di mana. Oke. Terus? Terus ke sini, Mas. Ke bawah. Sini, Mas, ke bawah. Ke sini. Ya, mana Mas ini? Kita tahu mana? Kita tahu. Enggak, Mas, yang di sini. Oh, ya di sini aku kita tahu. Kita tahu di sini. Ini. Kita tahu itu di stasiun kita. Stasiun. Cuman ini foto biasa soalnya. Oh. Foto biasa. Kita tahu di sini. Ini stasiun. Ini. Ah, berarti di sini, Mas.
kesini paling kesini, ya kan? Net, gitu kan? Berarti mungkin nggak jauh dari Fushimi ini. Coba kalau kamu cek dari Fushimi ini nari. Ini lagi, itu sih nggak. Saya kemarin itu memang dari Fushimi. Iya, kalau dari Fushimi mana nih? Ini dari hotel ya. Ke Fushimi ya. Dari Fushimi ke Daegu Joy. Oh, Daegu. Nah, baru ke Hala Ramen Gion. Hala Ramen Gion tadi disampaikan oleh Tas. Iya, berarti itu arahnya memang sebelah situ. Iya. Tapi kita kalau gitu berarti, dari, oh, berarti bener dong. Dari situ kegiatan jauh loh saya. Berarti bener nih. Karena kita ke Gion itu siang-siang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu, kan tadi pagi-pagi nih hari itu tuh kita ke Fushimi nari. Ya, itu langsung ke Daegu Joy enggak bisa. Iya, Daegu Joy aja. Enggak bisa sunset karena aku tuh pagi, Pak. Jaraknya tuh di situ paling masuk akal. Dari Fushimi nari paling dekat. Iya, memang dari Fushimi nari ya, kan? Langsung kita. Gitu. Jadi kalau kamu sunsetnya jangan di situ. Gimana? Enggak, yang kita apa? Yang Fushimi nari kita apa? Kan di hari itu tuh Fushimi nari dari Koji kemudian ke Osaka. Pet of Philosophy kalau enggak salah. Pet of Philosophy itu yang hari keberapa nih? Yang dari coba di apa? Ini kan hari kedua ini kan Arashiyama, yeah. Kinukaku, betul naik, Kiyomizu, Kiyomizu, Dion, benar ya. Hari ketiga, Fushimi nari, yeah. Daegu-ji Temple, yeah. Benar. Ya udah benar. Baru Pet of Philosophy. Ini mendingan sunset. Aku lari ke atas. Nah, kalau itu bisa, pokoknya itu gimana? Itu, tapi kan setelah itu kan kedua kampung kita langsung ke Osaka dari Daegu Joy kita langsung ke Osaka. Berarti dari itu ke utuh berarti pada hari Sabtu itu kemungkinannya itu ada di hari pertama yang bisa kita lihat situ yang kedua itu ya? Dari itu dari Kinukaku ke Kiyomizu Dera ya? Bukan, Pet of Philosophy di Kiyomizu Dera. Oh ya, di sini aja Kiyomizu Dera. Iya, sama Pet of Philosophy. Jadi hari itu. Iya. Jadi hari keduanya, Fushimi nari, Daegu Joy. Nah ini malah Osaka juga bisa. Pet of Philosophy, nah yang hari ketiga Fushimi nari, Daegu Joy Temple. Baru kita ke Dotonbori, Osaka. Iya. Oke, kita udah selesai meetingnya, bukan meeting sebenarnya. Cuma ini finalisasi itinerary. Jadi di meja ini kita udah merebuk dan sepakat. Nanti di Jepang kita udah nggak ada AIU lagi. Pokoknya sesuai dengan kesepakatan sekarang itu yang harus kita taati. Oke? Oke. Oke. Nanti. Ikuti terus perjalanan 9 naga. 9 orang pergi ke Jepang. Dari berbagai kalangan. Yang mau dibawa tadi gimana? Bawa apa? Yang perlu kita bawa apa? Itu yang urusan makanan gimana? Oh, aku udah. Tempe goreng sama apa itu? Saya bawa goreng rendang. Nasi itu. Gudeg rendang. Banyak. Rendangnya berapa lama? Lama sih, Mas. Kan aku beli yang suwir yang kering. Udah lama. Kalau udah dibuka ya paling 2.000 antara dia sendiri. Pokoknya hari kedua kan sebenarnya saya. Iya, harus. Paling kan ya, bete kan. Pengalaman di tempatnya juga gitu. Tapi aku baru nanya, cuma kosong ya tas. Dan pasti juga kan itu kan pelek. Dan kita kan pengen jajan bapak sini. Jadi kan sebetulnya makan itu dibutuhkan kalau kita sarapan. Enggak, itu buat makan siang doang. Iya, buat dibawa kan. Iya. Jadi masing-masing bawa. Pokoknya masing-masing. Nanti kita sampai Jepang, kita beli nasi itu. Masing-masing. Jadi sebelum kita berangkat, kita udah microwave dulu. Microwave masing-masing kan. Mau terserah mau satu apa dua. Bawa terus yang tugas hari kedua siapa? Bawa lauknya. Gitu. Langsung dibagi. Langsung dibagi lah. Iya, langsung dibagi. Langsung dikotak sendiri. Orangnya baju bawa microwave bawa microwave bawa apa? Harinya karena enggak. Tak perlu. Aku sekarang begitu loh, Mbak. Siapa yang ngikutin? Tapi saya gini. Bawa tupperware aja masing-masing. Oke, masing-masing ya.
tulis peraturan. Iya. Kopi pasti masih ada beda kan? Sama ini ya, kalau juga ada di sana ya. Peralatan makan minum di sana ada. Sendok, garpu, piring, kayak semacam panci buat makanan. Enggak usah. Dia ada jaknya di sana. Dia langsung ini, langsung seduh. Enggak, di sana ada jaknya. Langsung cuma tanpa aja, Shay. Ada.